ini insya-Allah untuk jadikan sebagai semangat di dalam hidup kita untuk kita beramal, sabar, tekun, taat, baik, berjuru jadi hamba Allah yang soleh di atas muka dunia. Jadi Tuhan buat perhiasan di dalam hidup dan hidup manusia. Terutamanya orang-orang lelaki ni. Orang perempuan pun masuk juga. Tapi terutama orang lelaki, Allah Ta'ala beri nampak benar-benar yang nak sebut ni. Jadi benar yang dikehendaki oleh nafsu belaka. Iaitu apa? Berupa perempuan-perempuan. Orang jatuh, dia nak kepada orang tino. Orang tino nak kepada orang jatuh. Nah, sebab tu dia jatuh cinta dan rindu. Rasa nak menikah, rasa nak duduk sekali. Ada hak halal, ada hak tak halal. Nak manusia, ada belakalah. Nak apa lagi? Anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak. Yang bertimbun ni maknanya yang begitu banyak. Nah, orang Melayu kita panggil tambung. Nak apa-apa tambung. Artinya lah bertimbun. Maknanya nak emas, nak perak. Lepas tu kuda, kuda pilihan. Kalau zaman-zaman lah ni, kereta lah. Walaupun kuda utah pun masih lagi ada. Tapi kenderaan yang Allah Ta'ala beri kemudahan kepada manusia ni, manusia nak berlaku dah. Cuba kita perhati kereta-kereta suti harga 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari Jumaat minggu akhir ataupun minggu sebelum akhir bulan Rajab tahun 1444 Hijrah dan masuk minggu yang ketiga bulan 2 tahun 2023. Saya sedia kertas kepada kita di sini dua keratan ayat. Letak namanya bahagian orang-orang beriman dan balasan mereka di akhirat. Jadi alhamdulillah kita tengok ayat-ayat ini insya-Allah untuk jadikan sebagai semangat di dalam hidup kita untuk kita beramal, sabar, tekun, taat, baik, berjuru jadi hamba Allah yang soleh di atas muka dunia. Ayat yang pertamanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Surah Al-Imran ayat 14 sampai 17. Maksudnya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia gapo tu? Cinta terhadap apa yang diingini. Nah ni jadi Tuhan buat perhiasan di dalam hidup dan hidup manusia. Terutamanya orang-orang lelaki ni. Orang perempuan pun masuk juga. Tapi terutama orang lelaki, Allah Ta'ala beri nampak benar-benar yang nak sebut ni. Jadi benar yang dikehendaki oleh nafsu belaka. Iaitu apa? Berupa perempuan-perempuan. Orang jatuh, dia nak kepada
Orang Tino. Orang Tino nak kepada orang jatuh. Nah, sebab tu dia jatuh cinta dan rindu. Rasa nak menikah, rasa nak duduk sekali. Ada hak halal, ada hak tak halal. Nak manusia ada berlaku lah. Nak apa lagi? Anak-anak, harta benar yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak. Yang bertimbun ni maknanya yang begitu banyak. Nah, orang Melayu kita panggil tambung. Nak apa-apa tambung. Artinya lah bertimbun. Maknanya nak emas, nak perak. Lepas tu kuda, kuda pilihan. Kalau zaman-zaman lah ni, kereta lah. Walaupun kuda utar pun masih lagi duk ada. Tapi kenderaan yang Allah Ta'ala beri kemudahan kepada manusia ni, manusia nak berlaku dah. Cuba kita perhati kereta-kereta suti harga 50 juta. Kalau kita tengok, tamada kereta. Bukan katanya 50 juta tu naik lebih. Tak sapa, apa ni lebih cepat sapa ke lagu mana. Kenapa aku pun tak payah baca juga 50 juta. Nah, begitulah. Nah, tapi tabiat manusia pasal nak kepada rura, nak kepada lebih gotu lebih gani sebab boleh royak kok orang, boleh orang nak puji dia, katanya dia ni ada duit dan sebagainya. Lepas tu lagi tu hari raya katanya haiwan ataupun hayawan ternak ke dan sawah nak kepada satliang, setengah-setengah orang dia suka dia kena benar bila dia ada natem-nate hak dia pergo, setengah-setengah orang nak kepada lembu, kambing, biring, burung. Dan ada belakang hak dia dia merah-merah, dia rasa suka duduknya nate hak dia merah sana. Dan sawah. Sawah-sawah ni iaitu nya kebun-kebun, benda padi, benda tu benda ni ada belakang. Benar pasal ini ni, Tuhan katanya itulah kesenangan hidup di dunia. Tuhan rakyat lalu zalika mata'ul hayatid dunya. Tu adalah kesenangan hidup, kuam suk sebai yang tak cirang tawon. Duduk hanya sekadar di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Siapa pandai berihan, cakkan benda-benda hak tu hewi, maka orang tu orang beruntung. Bukan arti katanya, suruh tahuk. Benda-benda hak duk rayak saat ni, tahuk emas, tahuk perak, tahuk kuda, tahuk nate, tahuk sawah, tahuk. Tak, tak, bukan, bukan. Suruh kita guna. Tapi gunalah we pandai supaya lebih berguna kepada kita manfaat dunia sampai ke akhirat. Nah, siapa ada harta banyak, jadi harta dia boleh beri untung kepada dia. Alhamdulillah. Katakanlah, wahai Muhammad. Qul, baliknya katakanlah, Muhammad. Mahukah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Suruh Nabi tanya orang ramai. Nak kedok, weh, benar yang lebih molek daripada hak dia sebut saat ni lagi. Mula daripada orang tino, orang perempuan, anak-anak, harta benda yang banyak, gotu-goni banyak. Iaitu apa? Iaitu orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga. Syurga-syurga tu dah, saya tulis tak kena situ. Alhamdulillah. Tuhan suruh kita ni, ingat sokmo kepada syurga dan jalan sebab boleh nak pergi ke syurga. Dalam syurga ada apa? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan pasengi-pasengi yang suci. Maknanya orang-orang tino tu sedia di dalam syurga, iaitunya bidadari. Allah Ta'ala sedia kepada orang-orang lelaki ni. Lepas tu orang tino, orang perempuan tak usah kecuk hati. Sebab Nabi ada royak di dalam hadis lain-lain. Nabi katanya, orang semua ni tu hewak jadi gu belaka. Walaupun dia mati, tak menikah. Orang jatuh mati tak ada menikah. Orang tino mati tak ada menikah. Dia akan ada gu sikit lagi. Tu hewak kacuh. Nak jadi ada gu. Tak ada orang pasal duduk sore, tak ada. Lepas tu orang perempuan pun, kalah dia belaki banyak orang, dia akan jadi isteri hak tu lelaki sutai sekali dalam dunia ni. Maka dalam syurga, kalaulah dia boleh duduk di dalam syurga dua-dua orang, yakni orang hak sutai sekali jadi tu lelaki dia hak tu. Lepas tu hak lepas-lepas mari dah, tak jadi dah. Apatah lagi hak cerah dan hak pasal becek. Wallahu a'lam lah. Ni tu hak ya Nabi royak macam tu dalam hadis. Lepas tu dia tak ada dah perasaan cemburu, nak marah.
tak puas hati atas dunia ni ya. Nak kadang-kadang setengah-setengah bining kita cerah ada. Tapi bila tengok duduk dengan orang lain, eh rana jadi comel. Duduk dengan kita dulu huduh. Hak tu dah jadi dalam hati digelegok setengah-setengah orangnya lagi berdeh untuk laki baru. Sebab apa? Sebab cemuru. Tapi dalam syurga sekali lagi, tak ada dah perasaan cemuru, uhebueh habis. Duduk di dalam syurga ni, hati cuci, hati yang baik. Alhamdulillah. Nah. Dan pasangnya-pasangnya yang suci, serta redha Allah. Allah Ta'ala redha semua tiap-tiap orang, sebagai hambanya yang dibalah, boleh duduk di dalam syurga. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Siapa tu? Wallahu basirun bil ibad. Siapa dia al ibad? Ani kalau dia buat tanya ataupun soalan, siapa dia al ibad? Iaitu orang-orang yang berdoa. Ani saya nak minta nana orang eh. Nana orang cuba tengok di dalam surah Al Imran ni bagi orang duduk titan dalam Facebook. Iaitunya ayat yang ke-16. Allazina yaqulun. Orang-orang yang selalunya menyebut. Sebut apa tu? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Nah, nak minta wing apa hari ni pagi hari Jumaat? Panak yang doa yang kita ngapa saya dak berasa tak sapa 5 minit. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Iaitu apa? Inilah hamba-hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Iaitunya orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab, daripada azab api neraka. Kita memang kita yakin katanya kita berimej dengan Allah dan kita ada dosa. Bila kita ada dosa, Allah Ta'ala dia buka peluang semua kepada kita, suruh kita istighfar, suruh kita bertobat. Maka kita minta dengan Allah, faghfir lana dhunubana, ampunkanlah kepada kami akan dosa-dosa kami. Lepas tu lebih pada tu lagi, waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Supaya kita duk doa tiap-tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang ada apabila Allah wi selamat kepada dia dah. Dia tak masuk neraka, tanda katanya orang tu dia boleh masuk syurga. Nah, nak minta wi ngapa belaka ni doa ni? Lepas tu Allah Taala ayat lagi, sifat orang-orang yang baik. Gapo? Juga orang yang sabar. Ni sifat orang molek belakang ni. As-sabirin. Orang-orang yang sabar. Was-sadiqin. Orang yang benar. Orang yang tak pandai nak buat maksiat. Tupu pasal nak buat maksiat. Padahal dia ada peluang boleh buat maksiat. Tapi dia tak siap buat. Itulah orang yang benar. Benar hati. Perbuatan, percakapan, zahir batin dia molek, dia berjuruh, dia baik. Inilah kita nak tengok masyarakat kita, masyarakat yang seperti mana Allah Ta'ala rakyat as-sabirin dah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang yang taat, al-qanitin, iaitu orang yang selalunya taat kepada Allah, siamalai hidup dia, wongcon ciwit dia tu wongcon molek, tak ada punuh walaupun sikit. Sama ada di, dengan diri dia, dengan Allah, dengan sesama manusia. Lepas tu, orang yang bersedekah hartanya. Wal mutasaddiqin. Wal munfiqin. Orang yang nafkah harta benda dia. Tak ada berasa berat untuk dia sedekah sikit sebanyak. 20 kok, 50 kok, 100 kok dan sebagainya. We ada, we ada. Semua tiap-tiap orang we ada. Sikit sebanyak yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia, dia beri sedekah. Alhamdulillah. Saya tengok dalam satu klip orang buat di Amerika. Tengok dalam Facebook, orang nak put sob orang,
Orang nak tersop orang. Ada seorang tu, orang duk pukul gambar dia lah. Dia pergi mana, orang pukul. Dia duduk dalam tim ngah tu dah. Dia bawa pay. Bawa beg. Duduk dalam beg dia tu duit belakang. Duit dolar belakang. Gi pak. Dia pakai, dia pakai pasal cemang. Dia pergi minta duit dengan orang. Minta duit. Tak ada kau boleh sedolar. Nak makan. Setengah-setengah orang hamak dia. Okay. Hamak. Gi jumpa pula dengan orang lain. Jumpa. Gi jumpa dengan orang miskin. Duk minta sedekah. Orang kulit hitam. Duk minta sedekah. Orang ni pergi tanya. Mungkin tak ada duit kau nak beri kat aku. Aku nak makan sedolar ya pada. Orang minta sedekah tu ayat katanya, I have only $2. Aku ada hanya $2 ya. Tak apalah, dia menok. Aku nak beri kau mung. Mung sedolar, aku sedolar. Nah, ayat katanya orang miskin tu. Ada $2, ya jang lagi beri kepada orang ni sedolar. Bila dia beri pak tu, dia cuik orang minta sedekah. Mu tengok kelong tu. Kelong duk pukul. Alhamdulillah. Dia tu buka pay dia. Dia beri lebih kurang $100,000 kepada orang miskin. Duit sepek. Duit $100 belakang dia beri. Bila ambil beri kepada orang miskin. Mung jangan minta sedekah dah hari ni. Aku nak beri kepada mung $100,000. Masya Allah. Orang miskin. Oh my God. Teriak lalu dah. Itu nak ayat katanya. Dia nak uji orang katanya. Nak beri ke tak? Sebab itulah. Kita pun we ada sikit sebanyak benda yang kita beri kepada orang ni. Niat lillahi ta'ala. Akhir sekali. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang memohon keampunan pada waktu sebelum fajar. Iaitunya orang istighfar belum pada subuh. Kita pun we hidup. Hidup kita ni welara cekan kita belum pada subuh tu kita bangun siap dah. Semaya tahajud dah. Semaya witir dah. Zikir belum pada orang nak bayar subuh tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Siap dah. Itulah orang Islam. Alhamdulillah. Nah. Sekadar ni lah. Untuk pagi hari ni. Lepas tu ketah ni. Klik pergi baca sendiri lah. Ada lagi huraya yang saya tulis. Rekah tafsir. Lepas tu ada ayat lagi alik bawah sebagai orang-orang yang berimej, orang yang berjuruh, orang yang baik hidup di atas muka dunia. Allahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.